Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim PT Limus Indo Persada. Ya, di depan saya ada mobil TVS. Ini jenis TVS King. Akan kami informasikan aksesoris yang terpasang dari PT Limus Indo Persada yang ada di kendaraan TVS ini. Ya, yang pertama yang paling depan kita lihat ya, di sini ada front spoiler produk dari PT Limus Indo Persada. Nah, tampilnya jadi lebih gagah ya, lebih sporty juga. Ada seperti apa ya, kopi, cuma ini bentuknya pas ya, menyesuaikan dari muka TVS King. Nah, ini dari jauh. Nah, oke, kita lihat yang nggak pakai ya. Nah, ini yang tidak pakai, lebih ini ya, kurang sporty. Nah, ini perbandingannya ya. Kalau yang ini sudah terpakai atau sudah terpasang. Pemasangannya pun kita desain sesimpel mungkin ya, cuma ada 4 buah baut. Ini juga sudah ada tempatnya ya, sudah ada lubang bautnya di sini, jadi tinggal pasang aja. Bagian atasnya sudah nggak ada lagi. Nah, ini juga yang sebelah kanan. Nah, ini ya, sama ya, kanan kiri kita desain udah presisi ya, bagian sampingnya sesuai dengan pilar pada mobil. Oke, kita coba lihat lagi dari jauh. Nah, ya, jadi ganteng mobil TVS ya. Oke, kemudian kita juga ada produk ini nih, yang plafon custom untuk bajaj, TVS atau segala jenis mobil juga bisa. Ini kita buat custom ya, ikut melande karena ada pengaturan besinya tuh. Nah, kita bikin custom untuk warnanya bebas. Kebetulan ini kita pakai warna yang terang, dikasih list warna merah. Oke, ini masih bisa ketarik rapi seperti ini. Nah, kemudian PT Limus juga ada produk soft top. Ini namanya soft top ya, bagian atapnya anti air, anti hujan, anti panas juga ya, jadi nyaman. Nah, ini ada bagian soft topnya, produk dari PT Limus Indo Persada. Nah, ini terpasang di unit TVS. Ini jenis TVS King ya. Kita juga ada TVS Cargo, kita pasang juga soft topnya. Ya, ini juga kita desain bagian jendela atau karten untuk mobil kargo ya. Ini kargo, jenisnya juga masih sama, TVS King. Ini bisa dilipat ya atau digulung seperti ini. Nah, ini digulung. Nah, ketika tidak digunakan bisa digulung. Baik, teman-teman yang berminat pasang aksesoris bisa langsung ke dealer TVS terdekat. Nih, pemasangan aksesoris front spoiler.
atau juga ada rekanan yang softwarenya sudah rusak, bisa komen-komen di video ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.